Best 5.10 petang bersama saya, Syuhaida Arifin. Jumlah syarikat yang mendaftar untuk cukai barang dan perkhidmatan GST dicatat 208,540 sehingga semalam. Ia peningkatan 3,548 syarikat berbanding sehari sebelumnya. Jabatan Kastam Diraja Malaysia berkata jumlah syarikat yang mendaftar untuk GST kini melepasi sasaran sebanyak 140,000 syarikat sehingga akhir tahun ini. Bagi yang belum mendaftar, mereka mempunyai masa sehingga 31 Disember untuk berbuat demikian. Sistem percukaian baru itu akan dilaksanakan mulai 1 April 2015. Malaysia, Indonesia dan Thailand mempergiat kerjasama bagi mengatur langkah untuk mengekang kejatuhan melampau harga getah dunia sehingga mendatangkan kesan negatif kepada ekonomi. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Dato' Douglas Unggah Embas berkata, antara langkah yang dicadangkan ialah memastikan pengeluaran tidak berlebihan dengan permintaan semasa getah dunia. Pengawalan pengeluaran mampu menjadi faktor pengawal harga getah berdasarkan teori permintaan dan pembekalan. Ketiga-tiga negara ini juga mencadangkan negara anggota Persatuan Negara-Negara Pengeluar Getah Asli mengadakan mesyuarat peringkat menteri supaya keputusan boleh dibuat. 11 negara anggota itu merupakan penyumbang kepada 95% bekalan getah asli dunia. Manakala penurunan harga minyak mentah dunia pula memberi kelebihan kepada Air Asia. Ketua Pegawai Eksekutifnya Irene Omar berkata ia membuka lebih banyak peluang untuk syarikat penerbangan itu meningkat maju. Ia juga akan mengukuhkan lagi rangkaian syarikat penerbangan tambang rendah itu di Asia Tenggara menerusi lebih banyak inovasi yang akan diperkenalkan bagi memberi nilai yang lebih baik untuk perniagaannya. Air Asia mahu menjadi lebih produktif dan cekap dari segi kos untuk menawarkan penerbangan tambang rendah kepada pelanggannya. Pada Jumaat, minyak mentah Brent susut di bawah $63 Amerika setong, harga yang paling rendah sejak Julai. Manakala agensi tenaga antarabangsa mengunjurkan permintaan minyak yang lebih rendah pada tahun depan. Kejadian tanah runtuh di Indonesia memusnahkan sebuah kawasan perkampungan dengan menyebabkan 11 terkorban. Sehingga laporan diterima, anggota penyelamat hanya menggunakan tangan bagi usaha mencari 108 orang yang hilang. Sementara 379 orang lagi dipindahkan daripada lokasi kejadian di Jemblong Banjarnegara, Tengah Jawa. Pasukan penguatkuasa termasuk polis dan tentera turut sama menyertai usaha mencari dan menyelamat yang semakin sukar berikutan kadangkala hujan di lokasi kejadian. Beralih kepada insiden kapal terbalik di Nicaragua. Tentera Laut Negara itu berkata mereka berjaya menyelamatkan 8 lagi nelayan yang terlibat dan berusaha mencari 18 lagi yang hilang selepas sebuah kapal yang membawa 50 orang dilaporkan terbalik di pesisir pantai Caribbean 10 Disember lalu. Kejadian berlaku berikutan angin kuat dan gelombang besar. Setakat ini 32 penumpang berjaya diselamatkan. Fenomena luar biasa dan jarang berlaku di selatan California. Kejadian taufan yang berlaku merosakkan bumbung kompleks kediaman dan rumah di kawasan laluannya. Taufan ini dicatat dalam kategori paling lemah dan tiada kecederaan dilaporkan. Menurut Perkhidmatan Kaji Cuaca Kebangsaan, ia yang pertama kali berlaku di Los Angeles sejak 2014. Keadaan cuaca luar biasa ini disusuli dengan hujan lebat yang turut menyebabkan banjir kilat. Sekian Best 5.10, ikuti Nasional 5 selepas ini. Saya Syuhaida Arifin, salam satu Malaysia. Penebusan 100% jalur lebar di Malaysia dalam masa beberapa tahun. KPDNKK Tubuh Makmal bincang isu penjaja warga asing. Kerjasama tiga negara pastikan harga getah stabil.
Fokus dari negeri di bawah bayu hari ini, Kudat yang terkenal dengan aktiviti perikanan, tanaman dan pertanian menjadi pilihan Agrobank, iaitu syarikat berkaitan kerajaan GLC untuk melebarkan perkhidmatan perbankannya di negeri ini. Jumpa saya seketika nanti untuk laporan penuh. Teruskan dengan rakan penyampai di Sarawak. Petang ini kita akan beri tumpuan kepada keresahan yang dialami oleh penduduk kampung Tembirat di bahagian Semarahan yang sejak kebelakangan ini tidak nyenyak tidur kerana kampung mereka diancam oleh hakisan tebing sungai yang serius. Ikuti laporannya bersama saya, Abang Muaz dan Abang Abdul Samad, langsung dari studio BRTM Kuching seketika nanti di Perak. Wan Sahili menanti kita. Silakan. Fokus hari ini, gejala kecurangan kabel dan peralatan telekomunikasi yang semakin serius di negeri Perak. Nantikan perincian penuh bersama saya seketika nanti kembali ke Angkasa Puri. Baik, kita teruskan Nasional 5 dengan berita ini. Kira-kira 67% rakyat Malaysia mendapat pendebusan jalur lebar dan akses internet yang merupakan antara yang tertinggi di Asia pada masa ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Seri Ahmad Shabri Cik berkata, kerajaan menjangkakan 100% penduduk negara ini bakal mendapat pendebusan jalur lebar dalam tempoh beberapa tahun lagi. Datuk Seri Ahmad Shabri berkata sebagai sebuah negara yang luas kawasannya, ia memerlukan liputan internet yang menyeluruh serta pantas dan ianya memerlukan masa serta kos yang tinggi. Sehubungan itu, beliau berkata bagi mencapai hasrat tersebut, kerajaan amat mengalu-alukan peranan pelbagai syarikat swasta untuk menyediakan perkhidmatan telekomunikasi termasuk internet jalur lebar. Bangga kerana negara kita adalah antara negara yang tertinggi dari segi penembusan jalur lebar. Kita ada 67% daripada penduduk kita yang mendapat akses kepada kepada internet, walaupun ianya belum lagi sampai ke tahap negara seperti Korea misalnya. Tetapi kalau dibandingkan di rantau ini, kecuali Singapura, Singapura adalah negara kecil. Negara yang besar, luas, memerlukan perhubungan dan pembinaan infrastruktur yang banyak, ya, terutama di Sabah, Sarawak dan sebagainya. Penembusan 67% adalah satu penembusan yang boleh dibanggakan, tetapi kita rasakan ianya tidak mencukupi kerana kita mahukan penembusannya biar sampai pada 100% dalam satu masa yang kita harapkan. Beliau berkata kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM telah menyediakan pusat internet Satu Malaysia termasuk di kawasan luar bandar yang hanya memberikan perkhidmatan asas. Ahmad Shabri berkata demikian selepas merasmikan pusat internet untuk semua yang dikendalikan syarikat telekomunikasi Digi di Kampung Gong Cengal Kemasik di sini hari ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepergunaan KPDNKK akan menubuhkan makmal untuk membincang dan mencari penyelesaian bagi isu penjaja warga asing. Menterinya Datuk Sri Hassan Malik berkata makmal itu akan turut melibatkan pihak universiti bagi mencari cara terbaik menangani masalah itu. Rintihan daripada pimpinan di seluruh negara bahawa perkara berkenaan dengan penjaja asing itu sudah merupakan satu masalah besar dan begitu lama tak diselesaikan. Oleh kerana itu, saya nampak ada keperluannya untuk kita membuatkan makmal yang mana kita akan panggil NGO-NGO, bukan sahaja gabungan penjaja dan peniaga kecil, tapi juga NGO-NGO yang ada hubung kaitnya dengan perniagaan kepenjajaan ini. Satu mesyuarat akan diadakan awal tahun depan memandangkan ia merupakan masalah besar dan mengambil masa yang lama untuk diselesaikan. Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam dan Anugerah Tokoh Penjaja Pulau Pinang. Kerjasama daripada Malaysia, Indonesia dan Thailand akan dipergiatkan lagi bagi mengatasi kejatuhan melampau harga getah dunia. Kerjasama daripada ketiga-tiga negara itu, pengeluar utama getah adalah bagi memastikan pengeluaran tidak terlalu berlebihan. Menurut Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Douglas Unggah Embas, pihaknya sedang mencari jalan penyelesaian agar harga getah kembali naik sekaligus dapat kembali membantu menjana ekonomi pekebun getah. Pada tahun depan, kita telah pun mencadangkan bahawa negara-negara, alih-alih negara pengeluar getah dunia, ALPC, akan mengadakan mesyuarat di peringkat menteri. Mengapa di peringkat menteri? Supaya kita dapat membincangkan perkara-perkara getah ini di peringkat yang lebih tinggi. Supaya
kita dapat mengambil keputusan yang berkesan. Kerana 11 negara ini adalah mengeluarkan 95% getah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas taklimat insentif pengeluaran getah IPG di Alor Garjah. Mengulas lanjut, Persatuan Negara-Negara Pengeluar Getah Asli juga kini giat mencari pelbagai cara baru untuk menggunakan getah asli bagi meningkatkan permintaan terhadap bahan itu. Kerajaan juga memperuntukkan RM100 juta untuk IPG pada pembentangan bajet 2015 yang akan mula dilaksanakan 1 Januari depan. Penggubalan Akta Keharmonian Nasional penting bagi memastikan kedamaian dan keharmonian masyarakat pelbagai kaum dan agama di Malaysia terus dimantapkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup berkata, perbincangan peringkat kabinet telah dilakukan dan akta tersebut akan dikaji. Tan Sri Joseph Kurup menegaskan Akta Keharmonian Nasional bukan digubal untuk menggantikan Akta Hasutan kerana Akta Hasutan akan terus dikekalkan, malah ditambah baik. Akta Keharmonian Nasional yang bertujuan mempromosi kedamaian dan keharmonian penting bagi memastikan dua elemen ini wujud dan terus dimantapkan bagi kebajikan semua pihak. Bagaimanapun katanya, kelulusan akta itu akan mengambil masa kerana perbincangan dan pandangan dari pihak berkepentingan harus dipertimbangkan dalam mengumbal akta tersebut. Tan Sri Joseph ditemui media selepas majlis makan malam bersama Persatuan Agama Kristian Sarawak, anjuran pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri di Kuching. Sepasang suami isteri ditemui tidak bernyawa di dalam sebuah kereta di kawasan Semak, Kampung Pasir Pandak dekat Kuching awal pagi tadi. Ketika ditemui, mayat masih dalam keadaan berbogel dan hidungnya berdarah. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Roslan Bek Ahmad, mayat kedua-dua suami isteri itu ditemui terbaring di dalam kereta sekitar jam 7 pagi oleh orang awam yang melalui kawasan itu. Mangsa dikenali sebagai Aziz Muhammad Basirun, 30 tahun dan Sharifah Aini Wan Muhammad, 27 tahun, dilaporkan tidak balik ke rumah sejak malam Jumaat lepas oleh kakaknya, Zulina Basirun, yang turut berada di tempat kejadian. Dah mesangkan anaknya. Kau tinggal situ, bapak pergi rumah nenek ada. Hai, tanya mana? Di rumah Kampung Sembilang kah? Kan dekat Semeriang tu. Oh, Semeriang. Okay. Jadi lepas ya. Tanya mak. Dah pulang ke rumah maknya, kami pun si tahu apa. Datang ke rumah, ambil kereta lalu pecutnya dua laki bininya. Dan saya ada tahu. Tinggal pesan. Mangsa meninggalkan seorang anak lelaki berumur 9 tahun sementara unit forensik melakukan siasatan bagi mengenal pasti punca kematian dan pihak polis buat masa ini mengklasifikasikan kes itu sebagai mati mengejut. Sekumpulan 6 lelaki berputih mata apabila rancangan rompakan mereka gagal di sebuah kedai emas di Jalan Stesen Bukit Mertajam semalam. Ia selepas pagar besi premis berkenaan sedang tertutup perlahan-lahan ketika mereka sedang berada di dalam kedai. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pulau Pinang, SSC Mazlan Kesah berkata, seorang pekerja premis terbabit menekan butang pagar kedai itu yang beroperasi secara automatik. Sebaik menyedari pintu yang tertutup secara perlahan-lahan, tiga lelaki tersebut segera meloloskan diri kerana takut terperangkap di dalam. Diikuti tiga rakan lain mereka yang berada di luar premis. Polis kini sedang meneliti rakaman kamera litar tertutup CCTV untuk siasatan lanjut. 8 pelacur warga asing diberkas dalam serbuan terhadap sebuah pusat pelacuran di Sunway Mentari malam tadi. Kesemuanya warga Vietnam berusia antara 20 hingga 23 tahun didapati tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan yang sah. Menurut Ketua Operasi Bahagian Kongsi Gelap Judi dan Maksiat di 7 IPK Selangor, ASP Muhammad Uzir Othman, premis dua tingkat itu menyediakan sebuah ruangan khas untuk pelanggan berhibur bersama pelacur sambil menonton video lucah. Ketika serbuan, dua pelanggan sedang leka berhibur bersama dua pelacur di ruangan khas berkenaan. 8 buah bilik lain turut disediakan untuk kegiatan maksiat. Polis turut menemui bahan bukti iaitu kondom, pelincir, tuala dan tisu. Seorang penjaga premis ditahan kerana kesalahan beroperasi tanpa lesen, menggaji pekerja asing, menjalankan kegiatan pelacuran dan memiliki bahan lucah. Kesemua tahanan dibawa ke IPD Petaling Jaya untuk tindakan lanjut. 22 pelacur asing berjaya ditahan dalam satu serbuan di sebuah spa kecantikan di Ceras awal pagi tadi. Serbuan dilakukan bahagian Kongsi Gelap, Judi dan Maksiat di 7 Bukit Aman.
Menurut ASP Muhammad Jaiz, ketika serbuan dilakukan, hampir 50 pelanggan sedang berada dalam premis berkenaan. Ada yang cuba melarikan diri dan menyorok di bawah katil bagi mengelak dari ditahan. Hasil semakan awal, 13 daripada pelacur berkenaan warga Vietnam, 4 dari China, 3 warga Indonesia dan 2 dari Thailand berusia 18 hingga 32 tahun. 6 daripada mereka tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Seorang pelanggan dan penjaga premis turut ditahan. Semua yang ditangkap dibawa ke IPD Ceras untuk tindakan lanjut. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Nasional 5. Tumpuan seterusnya kita ke laporan lintas langsung negeri-negeri. Rakan-rakan penyampai sudah pun bersedia di Perak, Sabah dan juga Sarawak. Untuk laporan pertama, kita berlintas langsung ke Sabah bersama dengan Stanley Minsun di studio RTM Kota Kinabalu. Silakan Stanley. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Institusi kewangan mampu menjadi ejen dan penggerak untuk memajukan sektor pertanian dan industri asas tani di negeri ini. Pembukaan cawangan bank di setiap daerah termasuk di kawasan luar bandar turut menyumbang kepada usaha berkenaan. Terbaru, daerah Kudat yang terkenal dengan aktiviti perikanan, tanaman dan pertanian menjadi pilihan Agrobank iaitu syarikat berkaitan kerajaan GLC untuk melebarkan perkhidmatan perbankannya di negeri ini. Pembukaan cawangan ke-18 Agrobank di Kudat ini dirasmikan Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Dato Haji Musbah Haji Jamli mewakili menterinya Dato Sri Panglima Haji Yahya Husin. Dalam teks ucapannya, Dato Yahya yakin pembukaan cawangan berkenaan akan membantu pertumbuhan ekonomi di daerah Kudat kerana terdapat peningkatan aktiviti komersil dan pengguna terutamanya dalam sektor pertanian. Masyarakat setempat juga akan mendapat manfaat daripada kemudahan yang disediakan pihak bank seperti modal kerja untuk perniagaan dan nasihat kewangan untuk mengembangkan perniagaan. Sementara itu, pengerusi Agrobank Tan Sri Fazia Muhammad Tahir menyatakan pembukaan cawangan tersebut mengesahkan komitmen Agrobank untuk mendekati masyarakat pertanian dan pelanggan di kawasan luar bandar dengan menyediakan pelbagai kemudahan perbankan. Beliau juga memberitahu 2.9 bilion ringgit diluluskan Agrobank bagi membiayai 145,000 pemohon terdiri daripada golongan petani dan penternak di seluruh negara sepanjang tahun lalu. Dalam perkembangan berkaitan pertubuhan peladang kawasan PPK dan Persatuan Nelayan Kawasan PNK sedia bekerjasama dengan Agrobank untuk melaksanakan agroagent di Sabah tahun depan. Kerjasama tersebut bagi membolehkan masyarakat luar bandar menikmati perkhidmatan perbankan secara lebih menyeluruh. Ketika ditemui RTM selepas perasmian cawangan Agrobank di Kudat, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank, Datuk Wan Muhammad Fazmi berkata, setakat ini Agrobank telah mengenalpasti 25 PPK dan 15 PNK di Sabah untuk menubuhkan agroagent. PPK ini akan menjadi sebagai apa ni extension kepada bank di mana dia agent ini boleh membuat pengeluaran duit, deposit duit, bayaran bil dan seterusnya. Kalau anda fasa 2, kita mungkin akan memberikan mereka kuasa untuk membuka akaun. Agroagent merupakan perkhidmatan baharu Agrobank yang membenarkan pelantikan ejen berdaftar untuk melaksanakan perkhidmatan perbankan asas terutamanya di kawasan luar bandar yang tidak mempunyai kemudahan bank. Sementara itu, pembukaan Agrobank yang dahulunya dikenali sebagai Bank Pertanian Malaysia di Kudat disambut baik masyarakat di daerah berkenaan. Saya rasa kalau adanya Agrobank ini kan, misalnya ini wakil daripada mungkin pertanian juga kan? Itu saya rasa memang lebih ada kebaikan daripada kami lah yang petani-petani ini. Aku pengen kan, saya tengok banyak kawan cerita lah, ini aku pengen okey juga. Okey, bagus, dia yang cakap. Tapi saya belum pandai lah, saya belum tahu lagi. Coba lah nanti saya masuk pergi tanya-tanya lah. Dalam majlis ini, 10 pelanggan bertuah turut menerima surat tawaran pembiayaan dan kata kaful kasih. Sekian sumbangan bahan berita dari Sabah. Seterusnya kita beralih kepada rakan penyampai, Abang Muasili di Sarawak. Silakan.
Lebih 3,000 penduduk kampung Tembirat dekat Kota Semarahan kini diancam hakisan sungai yang menelan tebingan Sungai Semarahan saban hari. Dahulunya kawasan perkampungan asal ini dipenuhi penduduk, namun keresahan hakisan ini memaksa lebih 10 keluarga berpindah dari rumah masing-masing. Wartawan Syadikin Bahrain mengupas isu rakyat ini. Menurut penghulu kampung Tembirat, Haji Tamil Muhammad, masalah hakisan tebing sungai ini telah membelenggu penduduk sejak 20 tahun lalu yang turut memberi kesan terhadap kehidupan mereka kerana sentiasa dibayangi kebimbangan kampung tenggelam ke dalam sungai. Untuk Tanjung dah nyunung, itu aku susah makin ke dalam, makin dindong. Ya, makin menjadilah. Tahun itu, pertama kali itu, dua tahun lepas, dua kali dah. Susah tu. Beliau mendakwa setakat ini hampir 50 meter tebing sungai telah runtuh. Beliau khuatir jalan raya tempat mereka berdiri kini akan turut musnah jika tiada usaha membendungnya. Pijaya kampung sudah dekat nalah dah. Akan hampir se ada 2-3 meter lagi dari jalan besar tu, akisan tu akan ajang itu akan putuslah. Malah menjadi kebimbangan penduduk, surau tempat mereka beribadah turut terancam dengan jarak hakisan yang semakin menelan tapak surau saban jam. Pada ketika ini, lebih 100 jemaah setiap hari mengambil risiko beribadah di surau yang semakin condong ke sungai sementara menanti surau baru yang akan dibina pada awal tahun hadapan. Walaupun kami itu berkata orang selalu juga sembang disuruh ya, tapi rasa takut juga lah sebab masalah tu. Tang terkejut je nak tuk pandai turun baru. Ni apa orang dalam dia nak keluar dari sini. Isu ini turut mendapat perhatian wakil rakyat kawasan itu, Datuk Karim Rahman Hamzah, Turun Padang, melawat kemusnahan akibat arus sungai itu beberapa bulan yang lalu. Menurut Haji Tamil, pejabat Presiden Semarahan turut meneliti keperluan bagi memperbaiki struktur tebingan tersebut. Mungkin ada residen ada melihat ke tempat tu, datang melihat keadaan. Macam manakah keadaan anaknya ambil tindakan. Tidak berhasrat menuding jari ke mana-mana pihak, cuma harapan mereka supaya masalah hakisan ini segera ditangani kerana semakin lama dibiarkan, semakin membahayakan kampung yang terkenal dengan pengeluaran produk gula pongnya. Syarikin Bahrain melaporkan untuk Berita RTM. Masalah hakisan tebingan sungai di Kampung Tembirat ini telah kami rujuk kepada pejabat residen bahagian Semarahan, residennya Abdul Rahman Siblis Nusi, ketika dihubungi memberitahu perkara tersebut telah mendapat perhatian kerajaan negeri, malah tindakan sewajarnya telah diambil bagi membendung kemusnahan akibat hakisan tanah. Menurut Abdul Rahman, perkara tersebut telah dirujuk kepada Jabatan Pengairan dan Saliran DID Negeri bagi mengukur kemusnahan dan jenis tindakan yang dapat dilakukan. Buat masa ini, pejabatnya sedang meneliti kos yang diperlukan bagi membina tempatan ataupun penahan ombak sungai yang menghakis tebing sungai kampung itu. Oleh itu, beliau berharap penduduk kampung supaya bersabar dengan situasi semasa sementara menanti tindakan selanjutnya kerana ia mungkin memakan masa dan peruntukan. Katanya selain Kampung Tembirat, beberapa kawasan di bahagian tersebut turut mengalami masalah serupa yang memerlukan perhatian serius. Semoga penjelasan oleh Residen Bahagian Semarahan Abdul Rahman Sibli Senusi itu melegakan penduduk Kampung Tembirat. Bagaimanapun, sementara menanti tindakan diambil, penduduk Kampung Tembirat serta penduduk di kawasan lain yang menghadapi masalah yang serupa harus berjaga-jaga dan waspada terutama menjelangnya musim tengkujuh ini. Dengan itu, sekian dari kami di Bumi Kenyalang ini. Untuk laporan seterusnya, kita bersama Wan Sahili di Perak. Semakin hari semakin parah, itu yang dapat digambarkan mengenai jenayah kecurian kabel dan peralatan telekomunikasi yang kian meruncing di negeri Perak yang diletakkan sebagai negeri kedua tertinggi dalam jenayah tersebut. Menurut timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Perak, Assistant Commissioner ACP Fadil Ahmad, daripada Januari hingga Oktober, 1,480 kes kecurian direkodkan, peningkatan sebanyak 15.18% berbanding tahun lepas. Mengikut laporan syarikat telco, antara yang paling teruk terjejas kerana sering dijadikan sasaran utama penjenayah dalam kejadian curi kabel ini. Antara syarikat telekomunikasi yang banyak mengalami kerugian ialah telekom sendirilah.
yang tertinggi sekali untuk tahun 2013 dan 2014. Di samping itu diikuti dengan beberapa syarikat telco yang lainlah. Mereka ni semua ada, semua terlibat. Sebab apa? Yang paling penting, kalaulah pusat komunikasi mereka ni atau kita panggil kawasan repeater tu berada di kawasan terpencil, maka ia adalah satu sasaran yang akan ditetapkan oleh penjenayah ini. Jelas beliau lagi, antara kawasan yang dikenal pasti menjadi tumpuan penjenayah dan dilabelkan sebagai kritikal adalah di Manjung, Taiping, Ipoh, Teluk Intan, Kuala Kangsar dan Kerian. Bagi memendung gejala ini, Ops Lusuh dilancar dengan mengadakan pemeriksaan dan pemantauan rapi di menara telekomunikasi serta kedai yang membeli barangan logam yang dicuri. Sementara itu, Telekom Malaysia Berhad TM antara syarikat yang paling teruk terjejas setelah mengalami kerugian jutaan ringgit akibat gejala kecurangan kabel dan peralatan telekomunikasi. RTM cungkil usaha dan tindakan yang dilakukan syarikat tersebut bagi mengekang masalah kecurangan kabel yang semakin berleluasa ini. Menurut Pengurus Besar TM Perak Badrul Hisham Bahari, beberapa inisiatif baru diambil bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat berhubung jenayah berkenaan. Ini termasuk menggerakkan kempen serta memperhebatkan lagi kerjasama dengan pihak polis agar jenayah berkenaan dapat dibendung sekaligus berjaya dihapuskan. Dengan adanya pelekat-pelekat, dengan adanya banner, ianya memudahkan kepada orang-orang awam untuk memaklumkan kepada kami dan juga kepada pihak polis Diraja Malaysia untuk kejadian ke lokasi, bagi kita menurunkan kadar jenayah yang ini. Setakat ini kita telah pun mendapat beberapa maklum balas hasil daripada stiker yang telah kita usahakan bersama. Beliau juga memberitahu pihaknya turut menggandakan usaha dengan mengambil langkah proaktif termasuk pemasangan penggera sistem iWatch di semua laluan kabel telekomunikasi di Perak. Penggunaan iWatch berperanan sebagai amaran sekiranya terdapat cubaan untuk mencuri kabel, seterusnya memudahkan pihak polis mengambil tindakan. Apabila jenayah kecurangan kabel dan peralatan telekomunikasi terjadi, sudah pastilah pengguna antara pihak yang merasakan kekurangan kerana tidak dapat menggunakan kemudahan dengan sebaiknya. Apa tidaknya, dengan kecurian yang semakin berleluasa, penembusan jalur lebar di negeri ini menjadi semakin rendah sekaligus menyebabkan capaian internet menjadi perlahan. Sehubungan itu, rata-rata pengguna yang ditemui menggesa pihak berwajib mengambil perhatian serius serta dapat mengubal akta baharu agar hukuman lebih berat dikenakan terhadap penjenayah. Juga dia akan ambil jangka masa yang panjanglah untuk baiki balik. Sebab nak kesan tempat kecurian satu, lepas itu pihak yang bertanggungjawab nak datang nak baiki, dia akan ambil masa. Jadi sudah tentulah yang ini merugikan kami pelanggan, khususnya kalau waktu-waktu kecemasan nak panggil luar tak boleh, orang lain nak panggil pun susah. Jadi memang menyukarkanlah urusan harian. Pandangan saya terhadap akta barang lusuh adalah patut untuk dikuatkuasakan dengan lebih ketat agar pihak yang membeli dan menjual barang lusuh ini dikenakan tindakan yang lebih berat. So masalah ni perlu dibendung lah, supaya kami pun perlukan juga benda tu dan masyarakat lain pun perlukan benda tu juga. Jadi harap daripada pihak-pihak yang tertentu dapat pertahankanlah hak-hak kami semua ni. Ketika ini, kadar penembusan jalur lebar di negeri Perak hanya 51.4% berbanding peringkat kebangsaan 67%. Sekian fokus berita dari RTM Perak. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih kepada rakan-rakan penyampai dari Sabah, Sarawak dan juga Perak sebentar tadi. Baiklah saudara, seterusnya ke laporan ramalan cuaca semasa di seluruh tanah air, terus ke Jabatan Meteorologi bersama dengan Nur Adira Mahmud. Silakan Nur Adira.
Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama Med Malaysia untuk laporan terkini di rantau kita. Kita mulakan dengan melihat paparan satelit. Dapat kita perhatikan di sini di semenanjung Malaysia pada ketika ini kurang litupan awan. Maknanya kelompok awan aktif lebih banyak tertumpu di bahagian perairan Samui. Manakala untuk negeri Sabah dan juga Sarawak, tutupan awan agak banyak berbanding semenanjung Malaysia. Dan dalam masa yang sama juga, Map Malaysia telah mengeluarkan amaran laut peringkat kedua di perairan yang ditarik jingga, iaitu perairan Kondor, Reef Knot, Palawan dan juga Labuan. Manakala untuk amaran laut peringkat pertama di perairan Samui, Tioman, Buguran dan Reef Short, kedua-dua amaran ini dijangkakan berterusan sehingga Khamis 18 Disember ini. Untuk cuaca pada petang ini pula, di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia adalah dalam keadaan lembap, terutamanya di Selangor, Kuala Lumpur dan juga di selatan Johor. Namun begitu, hujan ini dijangkakan semakin reda. Untuk negeri Sabah pula dapat kita perhatikan hujan di satu dua tempat, terutamanya di bahagian pantai barat Sabah. Manakala untuk bahagian lain adalah dalam keadaan tidak hujan pada petang ini. Untuk Labuan pula adalah pada petang ini dalam keadaan tidak hujan. Bagi negeri Sarawak, hujan lebih banyak tertumpu di bahagian Mukah dan juga Lawas dan dijangkakan semakin reda. Dan Map Malaysia meramalkan pada malam ini dijangkakan di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia adalah dalam keadaan tidak hujan kecuali di perairan utara di bahagian utara semenanjung Malaysia. Untuk negeri Sabah pula, hujan dijangkakan tertumpu di bahagian pantai barat dan juga Labuan pada malam ini. Manakala untuk negeri Sarawak, dapat kita perhatikan di kebanyakan bahagian adalah dalam keadaan tidak hujan pada ketika ini. Untuk esok hari pula, Map Malaysia meramalkan di kebanyakan negeri adalah dalam keadaan tidak hujan kecuali di perairan timur semenanjung Malaysia. Manakala untuk negeri Sabah, hujan lebih banyak tertumpu di bahagian perairan timur juga. Manakala untuk bahagian lain adalah dalam keadaan tidak hujan kecuali di perairan Kuching pada ketika ini adalah dalam keadaan hujan. Saya Zuriat Malaysia, kita kembali ke Angkasa Puri. Saluran televisyen antarabangsa National Geographic Channel bakal melakukan penggambaran dokumentari khas sempena istiadat pertabalan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Negeri Datuk Noli Ashilin Muhammad Radzi berkata permintaan saluran televisyen itu diterima 3 bulan lepas dan diluluskan baru-baru ini. Selain itu, istiadat pertabalan Sultan Perak itu juga akan dimasukkan dalam kalender acara negeri dan ia akan disiarkan kepada sektor awam dan pelancongan bagi tujuan promosi. Beliau berkata demikian ketika sesi penggulungan perbahasan bajet negeri Perak 2015 pada persidangan Dewan Undangan Negeri di Ipoh. Istiadat Pertabalan Sultan Perak ke-35 akan berlangsung di Istana Iskandaria Kuala Kangsar pada 6 Mei tahun depan dengan istiadat tabal adat diadakan pada sebelah paginya, diikuti istiadat tabal pusaka dan istiadat bersiram tabal pada malam 7 Mei. AirAsia Focus menawarkan lebih banyak promosi tambang murah pada 2015. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif AirAsia, Irene Omar, ia disebabkan tren penurunan harga minyak dunia yang membawa kepada banyak penjimatan pada kos operasi syarikat tersebut. Jadi lagi ramai yang nak naik pesawat kami. Jadi kalau harga minyak turun dan cost efficiency operations kami lagi bagus, memang itu adalah objektif kami untuk sentiasa memberikan tambang murah kepada kita punya penumpang-penumpang. Jelasnya lagi, walaupun harga minyak menurun, pihaknya akan memastikan sumber itu digunakan secara efisien. Selain itu, pihaknya akan mengkaji semula operasi syarikat bagi mengurangkan kos selain merancang pertambahan laluan baru. Beliau ditemui pemberita selepas melancarkan cabaran hebat ulang tahun ke-13 AirAsia di ibu negara. Acara ini disertai 12 orang yang merupakan pelanggan setia AirAsia bersaing untuk memenangi penerbangan percuma selama setahun bersama syarikat itu. Para peserta akan diuji selama 13 jam di tempat duduk pesawat tiruan AirAsia dan menempuhi keadaan cuaca yang tidak menentu serta perlu mengikuti cabaran sampingan sepanjang tempoh itu. Kedah yang terkenal dengan julukan Negeri Jelapang Padi turut mempunyai destinasi pelancongan terkenal. Selain itu, kisah sejarah sehinggalah pilihan pelbagai jenis makanan, Negeri Kedah turut mempunyai pulau-pulau yang cantik untuk dikunjungi.
Antara destinasi menarik untuk dikunjungi Pulau Payar dan Pulau Songsong yang terletak berdekatan dengan daerah Yan di Tanah Besar yang bakal menjadi tarikan terbaru pelancongan. Taman Laut Pulau Payar terletak di sebelah selatan Pulau Langkawi. Ia mengambil masa kira-kira sejam perjalanan menaiki bot dari Pulau Pelancongan itu dan lebih sejam setengah dari Kuala Kedah. Taman Laut Pulau Payar meliputi 4 buah pulau iaitu Pulau Payar, Pulau Lembu, Pulau Kaca dan Pulau Segantang dan digazetkan sebagai Taman Laut pada tahun 1994 di bawah Akta Perikanan 1985. Pemandangan dan keindahan Taman Laut Pulau Payar pasti memukau pandangan setiap pengunjung dengan pasir yang memutih, air laut yang jernih dan hembusan bayu laut yang tenang membuatkan setiap pengunjung terpesona dengan keindahan Taman Laut ini. Sementara itu, Pulau Songsong di Yan adalah sebuah pulau kecil yang mempunyai keunikan dan keindahan alam semula jadi. Pulau yang terletak berdekatan Kuala Sungai Udang dan Pantai Murni akan dibangunkan dengan kemudahan infrastruktur yang lebih sistematik. Boleh kata setiap kali tibanya musim cuti, jadi saya sering juga datang ke sini memancing, beriadah dan membuat aktiviti-aktiviti lain lah. Selain daripada itu, saya dapat menikmati keindahan pulau yang cantik ini. Tempat dia okey, cantik. Cuma kalau ada pihak yang buat gotong royong ataupun jaga, lagi nampak lagi menarik lah. Pelbagai jenis habitat laut seperti ikan dan gamat emas serta tumbuh-tumbuhan, pulau berkenaan turut mempunyai sebuah perigi air tawar. Aktiviti perkelahan, perkemahan, menyelam dan memancing sesuai dijalankan di pulau ini. Untuk menjadikan Putrajaya sebagai bandar contoh terbersih di negara ini, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam PPSPPA melaksanakan operasi Mata Helang Siri ke-7 di seluruh kawasan kejiranan Putrajaya hari ini. Ia bertujuan menarik pelibatan komuniti dalam memelihara kebersihan selain membuktikan komitmen padu semua pihak menangani isu tersebut dengan menerapkan elemen pendekatan mata hati. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif PPS-PPA, Dato' Abdul Rahim Muhammad Nur, operasi mata helang ini selaras pelan tindakan pembudayaan nilai-nilai murni Putrajaya 2011-2015 yang menggariskan panduan nilai-nilai murni pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Ia dijadikan teras terujukan ke arah mewujudkan 5 buah bandar perintis terbersih di negara ini, Muar, Rembau, Pekan, Langkawi selain Putrajaya. Malah program yang diadakan juga bertujuan bagi membendung peningkatan kes denggi di wilayah tersebut serta menggalakkan amalan kitar semula. Ingin pastikan masyarakat melihat sesuatu perkara itu dengan mata hati. From the heart. Dari sebab kita ada laksanakan program mata hati dan di sini pada hari ini kita akan melihat semua tahap kebersihan dan apabila telah bersih selepas nanti, kita akan membuat satu program engagement, inspirasi kepada masyarakat bersama-sama dengan Perbadanan Putrajaya untuk mendidik, membudayakan, memastikan penghayatan tentang nilai kebersihan dan menyayangi Putrajaya dengan lebih tinggi lagi supaya Putrajaya menjadi world class city. Beliau bercakap dalam sidang media sebelum mengadakan program Zero Litter Putrajaya and Let's Clean Putrajaya yang turut disertai Perbadanan Putrajaya dan Alam Flora Sdn Bhd. Hobi memelihara haiwan sebagai taman setia termasuk dia boleh membawa kesan positif kepada pemiliknya sama ada dari segi fizikal mahupun spiritual. Perkara itu diakui beberapa pemilik burung tiung emas dan pengusaha kedai burung kesayangan di Negeri Sembilan. Di Jempol, pemilik burung tiung emas Ahmad Maslan Ismail mengakui kehidupannya lebih ceria apabila burung yang diberi nama Pijo boleh meniru beberapa perkataan yang sering digunakannya. Hebat Jo. Pijo hebat. Kalau bagi saya burung tiung emas ni maknanya penghiburlah pada saya. Sebab saya sebagai orang yang guru, lepas tu balik waktu petang, lepas tu tengah balik rumah pukul 10 pun balik. 10:30 malam daripada masjid. Lepas tu penghibur dia lah.
Berbeza pula cerita S. Singa Vavelu, 33 tahun yang tinggal di Seremban. Sejak remaja, beliau sanggup berhabis duit pada 2004 dan dengan modal RM24,000, beliau membuka sebuah kedai yang menjual dan mempamer pelbagai spesies burung. Kini, beliau memiliki lebih 1,000 burung pelbagai spesies dari dalam dan luar negara termasuk dari Asia Tenggara, Brazil, Macau, Afrika Selatan, Amerika Selatan, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. Justru tidak hairanlah kedainya menjadi tumpuan peminat burung dari dalam dan luar negara. Macam ni burung banyak live saya tak boleh tengok punya burung ada. Macam kakak tua parrot macam ni Macau kan. Banyak jenis tak boleh tengok. Tapi sudah sekarang dekat 70% saya selalu tengok lah. Aku tu macam happy lah. Selain mendapatkan kelulusan akta pemilikan burung daripada Jabatan Perhilitan Negeri, S. Singa Ravelu turut mendapatkan hikmat nasihat doktor pakar dari Universiti Putra Malaysia UPM bagi menjaga kesihatan burung-burung kesayangannya. Rumpai Miang Meksiko dikesan wujud di Malaysia sejak tahun lalu. Justru orang ramai dinasihat tidak mendedahkan diri kepada tumbuhan berbahaya itu. Pengarah bahagian biosecurity tumbuhan Jabatan Pertanian Faridah Aini Muhammad berkata, tumbuhan itu boleh membawa kesan alergik bukan sahaja kepada manusia, malah terhadap haiwan. Katanya, rumpai berkenaan dikatakan senang membiak dan sukar dikawal. Kewujudan tumbuhan itu di negara ini mungkin melalui haiwan yang diimport dan jentera-jentera terpakai yang diimport dari negara yang mempunyai rumpai berkenaan. Untuk manusia ni, dia boleh memberi indikasi alergi, ya? Seperti kat kulit, ruam, gatal dan sebagainya. Lepas tu mata boleh bengkak dan juga sistem pernafasan. Dia boleh asma dan sebagainya. Untuk ternakan juga, mulut ternakan tu boleh jadi bengkak, gatal, cirit-birit dan juga dia memberi kesan kepada susu. Susu lembu dan juga kualiti daging itu juga akan terlibat. Beliau bercakap semasa menjadi tetamu dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di RTM. Beliau turut menasihatkan jika masyarakat mendapati pokok rumpai berkenaan masih kecil, ia perlu segera dicabut dengan memakai sarung tangan dan kaki. Jika ia telah besar dan sudah berbunga, ia perlu disembur dengan racun kimia. Bagi mengembalikan memori 70-an hingga 90-an, Jabatan Penyiaran Negeri Pahang menganjurkan Malam Kenangan Mengusik Jiwa dengan menampilkan 5 artis tempatan pada era tersebut yang masih kekal sehingga hari ini. Artis-artis tersebut adalah Datuk David Arumugeng, Datuk Khadijah Ibrahim, Datuk DJ Dave, Fauzah Latif dan Shima. Pengarah Penyiaran Pahang Zubat Ibrahim berkata penganjuran itu bagi meningkatkan martabat seni suara tanah air agar subur sepanjang zaman. Tapi kita mengharapkan dengan nama-nama besar yang kita panggil ini, artis-artis yang berkata boleh pecah panggung ini, nanti kita harapkan memang ramai orang akan. Kalau tak ada gangguan cuaca, saya rasa insyaAllah ramai orang akan. Sementara bagi Datuk Khadijah Ibrahim, beliau yakin lagu Ku Sangka Siang Kiranya Malam yang telah dinyanyikannya sejak 38 tahun lalu akan memadamkan kerinduan peminat pada malam ini. Lagu yang saya akan sampaikan pada malam itu adalah lagu yang saya nyanyi selama 38 tahun yang berjudul Ku Sangka Siang Kiranya Malam. Ia adalah sebuah lagu yang saya rasa kalau kita nyanyi, orang akan tahu lagu itu dan lagu itu masih lagi berkumandang di radio. Selain Datuk Khadijah, Fauziah Latif akan menyanyikan lagu Teratai Layu di Tasik Madu, Datuk David dengan lagu Hingga Akhir Nanti, DJ Dave Ingin Bersua dan Shima Teringin. Jadi macam lagu-lagu itu juga lagu-lagu daripada awal dengan album G, seperti lagu yang kami sampaikan seperti lagu Dia, lagu Teratai Layu di Tasik Madu, lagu Hari Yang Cinta. Kesemua artis masing-masing akan menyanyikan 3 lagu pada persembahan yang akan berlangsung di Auditorium Darul Makmur Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, 8:30 malam ini. Orang ramai dijemput hadir dan kemasukan adalah percuma.
Bukan sekadar hobi, apabila minat yang mendalam terhadap sesuatu perkara itu boleh menjadikan seseorang itu berjaya menarik perhatian orang ramai untuk mengikuti hasil karya mereka. Seorang arkitek berpengalaman, Ahmad Hilmi Abdullah atau lebih dikenali sebagai Mi, mula berkecimpung dalam bidang melukis kartun sejak kecil lagi. Berkelulusan dalam bidang seni bina Universiti Teknologi Malaysia UTM, kerjaya sebagai seorang arkitek memerlukan komitmen yang tinggi, namun ia bukan halangan untuk terus setia dengan minatnya itu, menjadikan Datuk Muhammad Nur Khalid atau Lat sebagai inspirasi dan idola beliau dalam bergiat aktif menjadi seorang kartunis. Beliau muncul dengan beberapa karya yang diterbitkan Berita Publishing Sdn Bhd sejak awal 70-an lagi. Antara karyanya ialah buku Apa Cerita. Apa Cerita Pula Ni mengenai kisah kartun yang membangkitkan nostalgia rakyat dan juga rentak alam kehidupan. Rakaman seorang amatur yang menonjolkan gambar-gambar terbaik simpanan beliau sebagai seorang yang juga minat terhadap fotografi dan juga seni had kufi. Buku fotografi ini adalah satu pengiktirafan kepada kerja-kerja saya yang amateur lah. Dan saya tak pernah menganggap gambar-gambar ini cantik, tapi pihak penerbit menyukainya dan meminta buku ini di apa gambar-gambar itu dibukukan. Jadi yang ketiganya saya juga meminati seni khat kufi. Seni khat yang mana saya dan beberapa orang kawan telah menubuhkan macam satu kumpulan peminat-peminat khat dalam Facebook untuk belajar, untuk berbincang, untuk mengetengahkan idea dan sebagainya. Menurutnya, kartun merupakan media yang jujur, dapat disampaikan dengan mudah dan senang difahami. Beliau ditemui semasa menghadiri temubual dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di RTM. Perjuangan bekas-bekas tentera yang mempertahankan negara sentiasa dikenang dan disanjung tinggi. Hasil perjuangan mereka, rakyat dapat mengecap kehidupan yang aman dan tenteram. Esko Kerajaan Negeri Kedah Aminuddin Omar berkata, perjuangan bekas anggota tentera tiada kesudahan, biarpun telah bersara, negara mahupun negeri masih memerlukan tenaga mereka dalam menjayakan segala aspirasi dan rancangan pembangunan. Di Kedah, selaras dengan slogan Kedah Aman Makmur bersama memacu transformasi, pelbagai rancangan akan dilaksanakan dalam memacu perkembangan ekonomi dan bekas-bekas anggota tentera juga mempunyai tanggungjawab membantu menjayakan perancangan kerajaan itu. Beliau berucap mewakili Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mukris Tun Mahathir pada Majlis Makan Malam Meraikan Perwakilan dan Pemerhati Persidangan Perwakilan Tahunan Negara ke-89 di Seri Mentalun Alustar malam tadi. Hadir sama Presiden Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Tan Sri Muhammad Anwar Muhammad Nur yang dipertua Persatuan Veteran ATM Negeri Kedah, Kapten Bersara Datuk Yusof Yaakob. Menjelang perlawanan akhir kedua Piala AFF Suzuki antara Malaysia bertemu Thailand 20 Disember ini di Malaysia. Venue final kedua hanya akan ditentukan petang ini oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Persatuan Bola Sepak ASEAN. Wakil FAM, Timbalan Presiden FAM Dato Sri Afandi Amzah, Setiausaha Agung FAM Dato Hamidin Mohd Amin dan Pengerusi Perbadanan Stadium Malaysia PSM Dato Rozabil Abdul Rahman, manakala Setiausaha Agung AFF Dato Azudin Ahmad turun ke Stadium Nasional Bukit Jalil untuk meninjau keadaan padang di stadium itu. Dato Azudin Ahmad berpuas hati dengan keadaan padang yang disifatkan sangat bersedia untuk menerima kunjungan Thailand nanti. Namun, AFF masih belum boleh memberi kata putus tentang venue final kedua. Berikutan terdapat satu lagi acara luar stadium yang telah melibatkan konflik promosi dan penjenamaan. Stadium Bukit Jalil should be the main stadium lah untuk kita mengadakan acara yang amat gemilang ini. Jadi saya bahamlah pihak-pihak yang berkenaan, terutamanya pada perbadanan stadium, dapat mengadakan rundingan dengan pihak yang menganjurkan international motorsport festival ni dapat ditundalah dan bertolak ansur, oleh kerana ini adalah satu national event pada saya lah, satu penutup pada kita punya kalender year 2014. Berbanding Stadium Shah Alam, Stadium Bukit Jalil mampu menerima lebih ramai penonton, iaitu sebanyak 90,000 kapasiti di samping kedudukan strategik di kawasan bandar dan mempunyai pengangkutan awam yang baik. Padang Stadium Nasional Bukit Jalil masih lagi menjadi perbualan hangat susulan mutu rumputnya yang dianggap masih belum matang.
Padang ini digunakan pertama kali ketika aksi final Piala Malaysia 1 November lalu selepas ditutup lebih setahun untuk proses menaik taraf. Sementara itu, Setiausaha Agong FAM Dato' Hamidin Mohd Amin menjelaskan tiket perlawanan akhir kedua akan mula dijual secara atas talian bermula esok. Online tiket akan bermula besok pagi pukul 9 pagi sehingga pada hari Rabu petang pukul 6. Dan pada hari Khamis hingga Sabtu kita akan jual di stadium, sama ada main di Stadium Bukit Jalil atau di Shah Alam. Kita akan mula jual pada pukul 9 pagi. Tiket RM50, kanak-kanak RM10. Peningkatan harga berbanding tiket perlawanan separuh akhir pertama Malaysia menentang Vietnam sudah lama dibincangkan. Malah, harga tiket yang dijual di Malaysia adalah lebih murah berbanding ketika aksi perlawanan peringkat kumpulan di Singapura. Peruntukan lebih 2,000 keping tiket disediakan buat penyokong Malaysia yang ingin menyaksikan perlawanan final pertama di Thailand pada 17 Disember nanti. Telah beri kita 2,500 tiket untuk di Bangkok. Kita mungkin akan menyediakan dalam jumlah yang sama juga. Dalam 2,500 tiket untuk penyokong Thailand datang ke Malaysia. Hanya saya rasa keputusan sama ada di Stadium Bukit Jalil atau Shah Alam, saya ingat mungkin dalam tengah hari atau petang ni kita akan dapat. Dalam pada itu, FAM juga akan memastikan kawalan ketat sepanjang perlawanan pada 20 Disember nanti bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini, termasuklah keganasan berlaku di final nanti. Pengerusi Perbadanan Stadium Malaysia PSM, Dato' Razabil Abdul Rahman, nyata gembira dengan perkhabaran daripada AFF dan FAM yang memilih untuk menggunakan Stadium Bukit Jalil sebagai venue perlawanan akhir kedua nanti. Isu kualiti rumput bukan lagi faktor kerana rumput yang ada dianggap benar-benar bersedia untuk digunakan. Melihat kepada kondisi, kalau kita buat perbandingan waktu final Piala Malaysia, is totally different. Dulu kalau kita jalan, you'll see rumput ni macam divert, macam terkeluar. Tapi sekarang ni bila kita jalan, it's normal. Jadi with the new methods of treatment of the grass, insyaAllah lah we get the better condition untuk pitch kita kali ini. Isu rumput di Bukit Jalil tercetus ketika Stadium Nasional Bukit Jalil menjadi venue perlawanan akhir Piala Malaysia November lalu. Jelas Dato' Razabil, beliau akan memastikan persiapan rapi dijalankan dengan sebaiknya untuk memastikan Stadium Nasional Bukit Jalil menjadi venue bagi perlawanan akhir kedua antara Malaysia dan Thailand. Annabelle, filem seram mengenai sebuah patung lama yang penuh misteri. Berdasarkan kisah benar yang berlaku sekitar dekad 1970-an, filem itu yang mencetuskan fenomena tersendiri tersenarai antara 6 filem Hollywood yang mencatat kutipan tertinggi tahun ini. Hari ini, patung Annabelle dipertonton kepada rakyat Malaysia melalui satu pameran khas Annabelle Doll Tour di Shah Alam. Wartawan Zaira Sri Zakaria ada butiratnya. Saksikan. Patung yang ditebangkan khas dari Hollywood itu hasil inisiatif Hollywood Malaysia Flash Museum HMFM dengan kerjasama Universiti Teknologi Mara UiTM. Tujuan utama pameran itu bagi mengutip dana untuk pelajar Fakulti Komunikasi dan Pengajian Multimedia yang menjadi tulang belakang pameran tersebut. Tujuan kita adakan pameran ini adalah hanya untuk raise fund untuk student untuk study trip. So kita akan membawa student-student daripada fakulti ingin pergi study trip ke Singapura. So untuk mendapatkan dana, inilah salah satu aktiviti yang kita lakukan dan dibantu oleh Hollywood Malaysia Flash Museum. Bertemakan Youth Development Through Passion, ia juga bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar selok-belok gerak kerja pameran dan pengendalian acara besar. Menimba pengalaman untuk menguruskan event ini adalah satu benda yang sangat baik untuk saya praktikan untuk study saya dan juga untuk kerjaya saya untuk masa depan, insyaAllah. Selain patung Annabelle, pameran itu turut mengetengahkan artifak berkaitan termasuk foto asal keluarga pemiliknya selain beberapa parangan peribadi mereka. Ia nyata mengujakan para pengunjung yang majoritinya meminati filem Annabelle. Sebab saya minat cerita Annabelle, saya tengok cerita tu dekat 2 kali. So saya rasa saya nak tengok patung tu sendiri. Nak tengoklah macam betul-betul macam mana barang cakapnya ada patung yang daripada yang betul-betul daripada Annabelle, daripada set Annabelle. So macam saya nak macam tertanyalah macam mana sejarah semua tu.
Itulah dia patung Annabelle yang anda saksikan di dalam filem Annabelle yang sudah pun ditayangkan pada tahun ini. Kejadian ataupun kisah misteri yang berlaku di sebalik patung ini dan juga sesiapa yang memilikinya telah menjadi satu fenomena ataupun bualan hangat di mana-mana sahaja termasuk di Malaysia. Tetapi sejauh mana kebenaran akan cerita di sebalik patung Annabelle ini terpulang kepada anda untuk mempercayainya. Saya Zaira Sri Zakaria untuk Berita RTM. Fokus utama Nasional 5 sekali lagi. Penebusan 100% jalur lebar di Malaysia dalam masa beberapa tahun. KPDNKK tubuh makmal bincang isu penjaja warga asing. Kerjasama tiga negara pastikan harga getah stabil. Bella saudara, Nasional 5 berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda. Teruskan bersama Syuhada Arifin untuk kemas kini berita dalam Best 510 selepas ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia. Bersua kembali. Lawatan rasmi 4 hari Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ke Korea Selatan yang berakhir semalam bukan sahaja mengukuhkan hubungan bilateral bersama Malaysia, malah bagi kemakmuran ekonomi serantau. Dan hasil pertemuan rasmi pertama kali bersama Presidennya, Park Geun-hye, diyakini akan terus meluaskan faedah bersama kedua-dua negara terutamanya dalam sektor baharu untuk tempoh jangka panjang. Hubungan menerusi rakyat kepada rakyat juga telah banyak merapatkan hubungan Kuala Lumpur dan Seoul. Ke arah menjadikan Putrajaya bandar contoh terbersih di negara ini, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam melaksanakan operasi mata helang siri ke-7 di seluruh kawasan kejiranan Putrajaya. Ia bertujuan menarik penglibatan komuniti dalam memelihara kebersihan selain membuktikan komitmen padu semua pihak menangani isu tersebut. Operasi mata helang ini diselaraskan dengan Pelan Tindakan Pembudayaan Nilai-Nilai Murni Putrajaya 2011-2015 yang menggariskan panduan-panduan nilai murni pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Perkembangan di Hong Kong. Penunjuk perasaan masih tidak berganjak dari kawasan hub membeli belah utama walaupun operasi pembersihan dan pengosongan akan dilakukan. Causeway Bay, sebuah kawasan popular bagi pelancong, dipenuhi dengan berpuluh-puluh kemah. Manakala dua lagi kawasan di tempat yang dijadikan tempat berimpun penunjuk perasaan sudah dibersihkan lebih awal. Ia kawasan terakhir penunjuk perasaan yang akan dikosongkan pihak berkuasa. Polis Hong Kong telah menahan hampir 250 aktivis Khamis lalu ketika mengosongkan dan membersihkan kawasan berhampiran pejabat-pejabat kerajaan. Letupan yang berlaku di Gaza menyebabkan kerosakan terhadap pusat kebudayaan Perancis serta mencederakan seorang anggota polis Palestin. Pihak berkuasa berkata letupan mengakibatkan dinding bangunan berkenaan rosak. Bangunan itu juga turut menempatkan pejabat konsuler Perancis. Bagaimanapun, pihak yang bertanggungjawab melakukan perkara itu masih belum dapat dipastikan. Berikutan, beratus penerbangan terjejas di London akibat kegagalan teknikal di pusat kawalan trafik udara utamanya pada Jumaat. Menteri Kanan Kerajaan berkata kejadian itu berlangsung tidak boleh diterima. Untuk itu, Setiausaha Pengangkutan Patrick McLaughlin mendesak penjelasan penuh berhubung masalah itu yang turut memaksa pihak berkuasa menghadkan akses ke ruang udaranya yang merupakan ruang udara paling sibuk di dunia. Ia insiden kedua yang melibatkan National Air Traffic Service (NATS) selepas insiden di Swanwick, Selatan England lebih setahun lalu. NATS bagaimanapun berkata pihaknya sedang menyiasat penyebab kegagalan teknikal terbabit dengan menafikan ia berpunca daripada gangguan bekalan kuasa.